Sabah ingin melihat penggunaan teknologi dan pendekatan inovasi dapat menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi di negeri ini. Setiausaha Tetap Kementerian Sains dan Inovasi Sabah KSTI, Datuk Zainuddin Aman, berkata dalam hal ini, Sabah mungkin mempunyai cabaran yang berbeza berbanding negeri lain yang memerlukan penyelesaian berlainan. Datuk Zainuddin berkata untuk menutup jurang teknologi di Sabah, program pembangunan kapasiti modal insan perlu sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa dengan lebih organik dan bukan one time off. Sementara itu, beliau berkata Borneo Tech Summit adalah program tambahan kepada program sebelum ini yang telah dibuat, contohnya Sandbox, Animasi Toon Boom, STEM, Makerspace Day dan banyak lagi. Pihaknya juga menjemput pakar industri dari Semenanjung, Sarawak dan negara jiran Filipina untuk memberi perkongsian terkini mengenai perkembangan teknologi dan bagaimana Sabah dapat menggunakan manfaat perkongsian ini dengan sebaiknya. KSTI mengharapkan agar startup kita mengambil peluang dari Borneo Tech Summit in sebaik mungkin untuk bukan sahaja belajar dan membina ilmu baharu tetapi membina jaringan kolaborasi bersama startup yang lain. Kita berharap agar Sabah dapat mengeluarkan sebanyak mungkin startup dan di samping itu kita akan menyediakan program yang dapat membantu perjalanan startup mereka, katanya. Semoga usaha seumpama ini dapat diteruskan di masa hadapan agar lebih ramai anak muda dan belia Sabah mendapat manfaat darinya sekaligus meningkatkan lagi tahap kemajuan teknologi dan inovasi di negeri Sabah. Haji Ji, alam mana?